Bila Indonesia masih sebatas kabar terkait kapan akan hadirnya SMK sebagai mobil nasionalnya, Vietnam sudah mempunyai VinFast sebagai sebuah pabrikan otomotif asal negara tersebut yang baru-baru ini menghadirkan dua mobil sebagai produk terbarunya. VinFast Lux SA 2.0 salah satunya. Hadir sebagai wujud sebuah SUV bergaya modern yang penuh dengan nuansa Eropa. Berikut ini beberapa fitur unggulannya. Hadir dan dikenalkan di Paris Motor Show 2018 yang juga merupakan sebagai pertama kalinya untuk sebuah pabrikan Vietnam ikut hadir di sana, VinFast Lux SA 2.0 tampil dengan bentuk bodi yang halus, elegan dan rapi. Namun, tampilan gagah untuk sebuah SUV masih tetap melekat dari VinFast Lux SA 2.0 tersebut. Tampilan depannya dihiasi dengan lampu-lampu yang sudah bersistem LED, baik pada lampu utamanya, fog lamp, hingga DRL-nya yang terlihat menyambung hingga ke bagian grill depan, yang membentuk lekukan huruf V, mengikuti lekuk emblem atau logo VinFast itu sendiri. Berlanjut ke bagian belakang, mobil SUV yang melibatkan sejumlah perusahaan otomotif terkemuka di dunia, seperti desainer asal Italia Pininfarina, Bosch, dan Magna Steyr itu juga menggunakan lampu LED dengan gaya garis mengkotak sebanyak 4 buah di setiap sisinya. Disertai juga dengan adanya LED strip yang menyambung hingga ke bagian tengah, yang melekuk mengikuti bentuk emblem logo huruf V tersebut, seperti pada tampilan depannya. Sedikit turun ke bawah, terlihat juga adanya diffuser berwarna silver, dua buah muffler yang masing-masing di kanan dan kirinya yang dibungkus di dalam bumper dengan warna black matte. Memiliki dimensi dengan panjang 4.940 mm dan lebar 1.960 mm, serta tinggi 1.773 mm, VinFast Lux SA 2.0 memiliki konfigurasi 3 baris bangku, yang sepertinya akan mampu menampung hingga 7 orang penumpang. Masuk ke bagian interiornya, SUV asal Vietnam tersebut sudah dibekali dengan sistem hiburan berupa head unit dengan layar 10,4 inci, yang sudah dibekali dengan berbagai fitur menarik di dalamnya. Setir berlapis kulit, pedal shift, serta panel instrumen yang cukup informatif melengkapi kenyamanan saat berkendara baik sebagai penumpang, hingga saat mengemudikannya sendiri. Dibekali dengan mesin berkapasitas 2000 cc yang berbasis dari mesin BMW dengan kode N20 4 silinder, VinFast Lux SA 2.0 tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 231 PS pada 5000 hingga 6000 RPM dan torsi sebesar 350 Nm pada 1750 hingga 4500 RPM. Yang dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Mendatangkan sosok David Beckham dalam perkenalannya di Paris Motor Show beberapa waktu lalu, VinFast Lux SA 2.0 akan mulai diproduksi pada 2019 mendatang di pabriknya yang memiliki areal seluas 335 hektar di Haiphong, Vietnam. Hingga kabar ini dibuat, belum ada informasi terkait harga dari SUV asal Vietnam dengan rasa Eropa tersebut. Silahkan tinggalkan opini Anda terkait SUV asal Vietnam tersebut yang sudah resmi dikenalkan di Paris Motor Show 2018 beberapa waktu lalu itu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.